Halo, welcome back to my channel. Hari ini saya masih berada di Mandalika. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak mengeksplor keindahan yang ada di seputaran Mandalika Lombok ini. Setelah kemarin saya menonton gelaran WSBK di sirkuit Mandalika, sekarang saatnya untuk berjalan-jalan ada apa aja di seputaran Mandalika ini. Sirkuit Mandalika berada di wilayah pesisir, bahkan terkenal dengan tempat wisata pantai, membuat wisata Lombok menjadi pilihan wisata terbaik dunia nih. Lombok mempunyai sejuta pesona keindahan alam lainnya, yang membuat wisatawan dan pengunjung merasa berdecak kagum ya atas keindahan dan pesona alam yang sangat indah sekali ini. Tak heran bila Lombok menjadi pilihan utama sebagai tempat wisata terbaik setelah Bali. Karena berbagai pesona alam, budaya, dan masyarakatnya yang egaliter, pemerintah menetapkan Mandalika sebagai kawasan ekonomi khusus yang masuk dalam salah satu destinasi super prioritas. Salah satunya destinasi wisata terbaik yang berada di kawasan Mandalika ini adalah Pantai Tanjung Aan yang seperti saya sekarang kunjungi ini nih. Mandalika adalah zona ekonomi wisata khusus. Saat ini pengembangan komprehensif sedang dikembangkan ya untuk membangun beberapa hotel mewah yang ada di seputaran Mandalika ini. Ini berkembang sekali ya sekarang Mandalika semenjak adanya International Circuit Mandalika. Semua unit usaha bisnis di kawasan Mandalika ini hidup ya. Juga masyarakat di sini banyak juga yang mendapat berkah dari digelarnya dari helatan akbar dari World Superbike 2021 yang digelar dari 1921. Ada juga banyak juga yang apa yang jual-jual kaos, merchandise dan sarung tenun juga. Jadi ini semua itu kawasan wisata baru ya, kawasan yang baru dibuka nih, wilayah yang baru dibuka di namanya Kuta Mandalika. Terlihat itu paving blocknya juga, jalannya juga masih baru dan itu juga masih baru sama sekali. Sekian video liputan dari saya, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini ya.